dari Kota Blitar. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar bersama JTV serta 4 stasiun radio Persada FM, Mahardika FM, Mayangkara FM, dan Patria FM mempersembahkan debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Blitar. Kita sambut moderator malam ini, Rizkiana Putri. Selamat mengikuti. Cik. Bersama-sama menyampaikan, menuangkan ide, gagasan, dan tentu pandangan untuk menjadikan Kota Blitar tercinta lebih baik, lebih sejahtera, dan tentu lebih istimewa di hati warga kotanya. Sekali lagi saya minta semangat yang luar biasa dari seluruh yang hadir malam hari ini. Boleh tepuk tangannya, terima kasih banyak. Dan rasa-rasanya tanpa menunggu lebih lama lagi, saya ingin langsung mengundang kedua pasangan calon yang telah hadir di tengah-tengah kami di Gedung Kesenian Kota Blitar. Untuk itu dengan segenap hormat, pasangan calon nomor urut 1, Bapak Henry Pradipta Anwar dan Bapak Yasin Hermanto SE, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung bersama dengan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD dan tentu bersama dengan Bapak Insinyur Haji Cucu Sunaryo MM. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Mudah-mudahan kabarnya malam hari ini sehat. Dan kita larukun. Boleh saling bersalaman dulu. Ini salam kehangatan dan kehormatan di antara kedua pasangan calon. Luar biasa. Baik, kita akan kenal kedua sosok pasangan calon untuk menjadikan publik Blitar lebih akrab dan lebih dekat dengan calon pilihannya yang tentu nanti adalah pilihan terbaik bagi Kota Blitar. Untuk itu kami akan hadirkan satu tayangan untuk mengenal lebih dekat kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Blitar. Pemilihan wali kota Blitar tahun 2020 diikuti dua pasangan calon. Pasangan nomor urut 1. Calon wali kota Blitar Henry Pradipta Anwar bersama calon wakil wali kota Blitar Yasin Hermanto. Pasangan dengan visi APBD pro rakyat diusung oleh 3 partai politik, PKB, PKS, dan Partai Golkar. Pasangan nomor urut 2. Calon wali kota Blitar, Dr. Andes Haji Santoso MPD bersama calon wakil wali kota Blitar, Insinyur Cucu Sunaryo MM. Dengan mengusung visi APBD untuk rakyat, diusung oleh 5 partai politik, PDI Perjuangan, P3, Gerindra, Demokrat, dan Partai Hanura.
Baik, malam hari ini kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kedua pasangan calon, Bapak dan Ibu, segenap pemirsa yang hadir dan menyaksikan secara langsung maupun menyaksikan di layar televisi. Oke, Anda sudah mengenal lebih dekat kedua pasangan calon. Namun perlu kami informasikan karena kita sedang dalam situasi pandemi, malam hari ini Bapak dan Ibu mohon kesediaan untuk saling melindungi satu sama lain dengan senantiasa menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan tentu rajin-rajin mencuci tangan ya, untuk menjaga dan saling melindungi. Dan malam hari ini untuk tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya akan mengajak Bapak dan Ibu segenap hadirin undangan yang telah bergabung bersama dengan kami untuk bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan sekaligus kebanggaan kita. Kami undang dengan hormat untuk berdiri sejenak. Dan sebagai bentuk syukur sekaligus cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Blitar tahun 2020 yang berlangsung pada malam hari ini di Gedung Kesenian Kota Blitar dan disaksikan oleh warga Kota Blitar, ini tentu merupakan persembahan dari KPU Kota Blitar atas dukungan Bawaslu Kota Blitar dan pemerintah Kota Blitar. Untuk itu malam hari ini mengawali rangkaian acara, kami ingin mengundang dengan hormat untuk berkenan menyampaikan sambutan Ketua KPU Kota Blitar Bapak Khoirul Umam, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kedua tim pasangan calon, baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2, kemudian juga tim kampanye, alhamdulillah dua-duanya sudah ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati pula sahabat kami Bawaslu Kota Blitar. Kemudian saya juga perlu menyapa sahabat-sahabat saya, kolega saya, teman-teman seperjuangan saya, teman-teman komisioner KPU Kota Blitar,
Dan tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya perlu berterima kasih dan menyampaikan salam hormat kami mewakili teman-teman komisioner kepada tim panelis yang alhamdulillah kelima-limanya bisa hadir di tengah-tengah kita. Ada Bu Dr. Ica, kemudian ada Dr. Solih, kemudian ada Pak Tauhid Wijaya, kemudian ada Pak Abdul Salam dan Pak Abdul Qadir. Terima kasih atas kehadiran di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu hari ini kami sangat bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini momen yang kita tunggu-tunggu selama masa kampanye 71 hari yang kita berikan kepada dua tim pasangan calon. Hari ini 49 hari menuju hari H di 9 Desember nanti. Dan hari ini pula menjadi penanda awal dari tiga debat yang insya Allah akan kami laksanakan. Ini debat pertama dan ini menjadi penanda, dan ini sangat dinanti-nanti oleh warga Kota Blitar. Banyak WA yang masuk kepada kami menantikan debat malam hari ini, karena di banyak titik ya, baik itu kelurahan, kecamatan, RT RW, hari ini malam hari ini sedang menyaksikan debat yang akan berlangsung ini. Nah, tentu harapan kami debat malam hari ini bisa menjadi suguhan berkualitas, menjadi tawaran berkualitas, menjadi tawaran yang bermanfaat bagi warga Kota Blitar khususnya, sehingga warga Kota Blitar bisa betul-betul memilih dan memilah kira-kira mana pemimpin yang akan menjadi pilihan di 9 Desember nanti. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga perlu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam kesempatan kali ini kepada semua pihak. Kami tidak bisa menyebut satu persatu karena ada banyak pihak yang banyak membantu mensupport kami ya, terkait kesuksesan pelaksanaan kegiatan malam hari ini. Dan terakhir, kami juga perlu menyampaikan permohonan maaf karena kami yakin sesempurna apapun kami meramu, merangkum ya, menyelenggarakan kegiatan ini, pasti ada celah yang harus kita evaluasi di debat kedua dan debat ketiga nanti. Saya kira itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kami haturkan terima kasih untuk kesambutan pembuka yang telah disampaikan oleh Ketua KPU Kota Blitar, Bapak Khoirul Umam. Pemirsa dan seluruh yang hadir pada malam hari ini secara langsung di tempat acara Gedung Kesenian Kota Blitar, perlu diketahui bahwa debat publik malam hari ini adalah debat publik yang pertama. Supaya kita saling tahu bentuk penawaran dan ide serta gagasan besar apa yang akan disampaikan oleh kedua pasangan calon, ada baiknya apabila terlebih dahulu kita mengenali tahapan debat yang akan berlangsung pada malam hari ini. Untuk itu, kami akan hadirkan sebuah tayangan untuk kita saling memahami tahapan debat malam ini pada debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Blitar tahun 2020. Tata cara debat calon wali kota dan wakil wali kota Blitar tahun 2020 terdiri dari 5 segmen. Segmen pertama, masing-masing calon memaparkan visi-misi dan program kerja sesuai tema debat. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi-misi. Pertanyaan dari panelis akan dibacakan oleh moderator, kemudian dijawab masing-masing calon. Segmen keempat,
debat terbuka. Masing-masing calon akan memberikan pertanyaan dan jawaban disertai pendalaman. Segmen kelima, masing-masing calon menyampaikan pernyataan penutup sesuai tema debat. Itulah kelima panelis yang hadir tengah-tengah kita malam hari ini. Boleh saya minta tepuk tangan terlebih dahulu? Tadi Bapak Ketua KPU sudah menyapa, namun izinkan saya menyapa kembali Bapak Tauhid Wijaya, Ibu Dian Ferica, Bapak Abdul Qadir, Bapak Abdus Salam, dan juga Bapak Solihul Huda. Terima kasih berkenan meluangkan waktu hadir secara khusus malam hari ini. Dan sesuai janji, di segmen pertama, kami ingin mengenal para pasangan calon lebih dekat dengan mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi visi misi dari masing-masing pasangan calon. Malam ini tema yang diangkat untuk debat publik pertama adalah kesejahteraan rakyat. Kira-kira apakah di antara keduanya akan mencantumkan konten utama kesejahteraan rakyat untuk Kota Blitar? Terlebih dahulu saya akan mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 1 untuk berkenan mengambil tempat terlebih dahulu, dan kami akan memberikan waktu selama kurang lebih 2 menit untuk bisa menceritakan apa yang menjadi visi, misi dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan dan saya hormati seluruh warga Kota Blitar, baik yang berada di sini maupun berada di rumah, izinkan saya dan Pak Yasin, pasangan nomor urut 1 Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto, memaparkan beberapa visi misi. Jadi visi kami adalah APBD pro rakyat, di mana itu visi yang sudah termaktub di dalam 2 periode pemerintahan yang kemarin, jadi mulai dari 2010 sampai 2021 nantinya, di mana program yang baik-baik pemerintahan Kota Blitar yang selama ini akan kita teruskan dan kita cut yang jelek-jelek tapi kita tambah dengan yang baik-baik. Di mana juga dalam misinya sesuai dengan tema hari ini, yaitu pendidikan, bahwa kami akan melanjutkan program dirintis kemarin beliau Bapak Muhammad Samanudi Anwar, di mana pendidikan yang gratis dan berkualitas, seperti contoh yang kemarin sudah SD, SMP gratis, SMA, SMK yang semula gratis, tidak gratis, kita akan gratiskan. Bidik misi juga untuk perguruan tinggi, PAUD dan TK insya Allah akan kita gratiskan. Untuk bidang kesehatan juga kita akan pembiayaan PBI, di mana BPJS juga akan kita biayai melalui APBD Pro Rakyat Jilid 3, kesejahteraan masyarakat. Jadi contoh kayak program Rastrada akan kita ganti dengan sembako gratis, program keagamaan kita akan ada bantuan untuk beberapa tempat ibadah, takmir, guru ngaji, guru agama dan lain sebagainya, serta yang tidak kalah penting adalah penanggulangan tentang COVID, di mana untuk menerapkan new normal ke depan kita harus bantu di dalam segala sektor, yang pertama kesehatan dan lain sebagainya, terhadap juga ekonomi. Itu Bapak Ibu sekalian sesuai tema debat yang dapat kami sampaikan. Salam dari kami, one for all for one, semoga kesejahteraan Kota Blitar semakin sejahtera. Gaspol! Pasangan calon nomor urut 1, kita berikan tepuk tangan dulu sebagai sambutan hangat bertepatan dengan waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya kami ingin mengundang pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi waktu yang sama, 2 menit, untuk bercerita apa yang menjadi visi misi apabila terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Blitar. Kami persilahkan. Waktu 2 menit akan mulai berjalan sejak Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Satyokren yang ada di rumah-rumah, juga yang berada di studio, izinkanlah kami selaku calon wali kota dan wakil wali kota Blitar nomor urut 2 menyampaikan visi dan misi sebagai berikut. Visi yang ingin kami jangkau adalah bagaimana mewujudkan Blitar menjadi kota yang keren, Blitar menjadi kota yang unggul, Blitar menjadi kota yang makmur, dan Blitar menjadi kota yang bermartabat. Untuk mencapai visi atau cita-cita kami 5 tahun yang akan datang, ada beberapa langkah visi, misi-misi yang ingin kami jangkau. Yang pertama adalah bagaimana kita mewujudkan tata kehidupan yang agamis, yang nasionalis, berwawasan
kebangsaan, dan kepribadian dalam bidang kebudayaan. Kemudian misi yang kedua adalah bagaimana kita mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, memiliki daya saing dan sehat, serta cerdas jasmani maupun rohaninya. Adapun misi yang ketiga adalah berdikari secara ekonomi berbasis ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan, mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Blitar yang kita jeni. Sekaligus dari ketiga misi tadi telah merangkum dari apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno, Indonesia harus berdiri di atas kemampuan ekonominya, Indonesia harus berkepribadian di bidang kebudayaan. Itulah visi dan misi yang ingin kami wujudkan apabila kami dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Wali Kota 5 tahun yang akan datang, tahun 2001 sampai 2024. Waktu habis. Terima kasih dan kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih sudah menyampaikan apa yang menjadi visi misi apabila nanti terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar. Pemirsa, saya yakin Anda ingin tahu lebih jauh bagaimana kedua pasangan calon nantinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sekaligus tantangan yang sekiranya akan muncul dari para panelis. Untuk itu, jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan segera kembali usai jeda. Tetap bersama Debat Publik Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tahun 2020.